Hai guys, kali ini kita akan mencoba game gacha animator. Ya udah lama sih aku tunggu ini akhirnya lulus juga. Ini memang sih kayak nempel doang. Coba karakter paling bawah apa ini? Loading. Select. Import export. Oh, coba aku import export. What? Tuh. Bentar. Chapter. Bentar ini gimana ya ini? Buatnya bingung betul. Baiklah. Sudah bingung juga ya. Filmal Studio. Tuh. Ini maksudnya gimana? Not have a pose. What? Bentar. Bentar ini buat nyari ke apa? Tidak bisa ku pencet. Terus ini rambutnya cuma cewek doang. Loh. Bentar, oh my god. Sebentar guys, ya aku nih bingung betul nih ganti karakternya kayak apa. Begini tuh caranya. Aku masih bingung sama cara-caranya. Oke, coba. Bentar. Oke. Menu. Bentar ini gimana, coy? Bukan. Aduh, bingung. Bentar ini gimana sih? What the hell?
my god. Aduh. Oh, ini celana kah? Bukan. Oh iya. Tapi ini kenapa aneh begini? Iya, masih ada bug, betul kata komentarnya. What the hell? Bentar, begini aja dah. Aku masih agak bingung sama cara-caranya. Coming soon. Coba deh lihat rambutnya. Masa nggak ada rambut cowok? Warning, you will the hair if you grunt. Terus cara ekspor impornya kayak apa? Lu malah kembali ke awal. Bentar, ku salin dulu. Oke lah, itu anu lagi. Duh. Loh, kok nggak bisa? Loh. Loh, katanya bisa impor karakter. Gimana sih? Oh, di sini kah ada. Oke. Impor. What? Hey. Hey. Jangan bilang harus gacha live. Oh, bentar guys, sebingung aku. Bingung dah, biarkan aja dah. Biarkan dah.